Ribuan rumah terendam dengan ketinggian sekitar 1 meter lebih. Kondisi lingkungan sangat kotor karena air tidak mengalir serta membuat jalan yang terendam sangat licin. Salah satu lokasi yang terparah terkena banjir air pasang adalah desa Tratebang, Kecamatan Wonokerto. Kehidupan warga nyaris lumpuh. Ribuan warga mengungsi di masjid, aula, balai desa, serta di rumah kerabat atau tetangga yang tidak terkena banjir. Banjir rob kali ini merupakan banjir terparah yang terjadi sejak 10 tahun terakhir.